Kisah cinta Ricky Subagja, legenda bulu tangkis, pamer mertua seumuran. Khairunnisa Anjani, istri dari mantan pebulu tangkis Ricky Subagja, baru-baru ini menjadi sorotan. Pasalnya, pernikahan Khairunnisa Anjani dan Ricky Subagja memiliki perbedaan usia 26 tahun. Diketahui, Khairunnisa Anjani merupakan wanita kelahiran Mei 1997, sementara sang suami yakni Ricky Subagja kelahiran 27 Januari 1971. Perkenalan Ricky Subagja dan Khairunnisa Anjani berawal dari seorang teman yang berusaha mempertemukan mereka. Khairunnisa Anjani diajak oleh sahabatnya untuk bertemu di sebuah restoran. Saat hendak menuju restoran, Khairunnisa Anjani justru dibawa ke rumah Ricky Subagja. Dari perkenalan itu, Ricky dan Cica memutuskan menjalin asmara pada tahun 2016 dan memutuskan untuk menikah pada tahun 2021. Walau umur mereka terpaut jauh, tidak menghalangi tumbuhnya perasaan cinta di antara keduanya. Awalnya, Ricky Subagja mengkhawatirkan perbedaan umur mereka berdua yang terlampau jauh. Tapi, melihat kedewasaan dari istrinya tersebut membuatnya yakin untuk membina rumah tangga sehidup semati bersama Cica Anjani. Khairunnisa Anjani merupakan istri ketiga dari Ricky Subagja. Menikahi gadis muda membuat Ricky Subagja memiliki mertua yang seusia dengan umurnya. Cica sendiri sering memposting video di TikTok soal hubungannya dengan sang suami yang sering menjadi perbincangan. Tak hanya itu, Cica juga membeberkan jika sang ibu sering ikut dia dan Ricky berpergian. Jika dilihat, ibunda Cica memang terlihat awet muda untuk wanita yang berusia lebih dari setengah abad. Meskipun banyak yang berkomentar buruk tentang keluarganya, Cica tak peduli. Cica Anjani cukup sering mengunggah kebersamaan dengan sang suami. Ia pun tak segan pamer kemesraan dan potret romantis dengan Ricky Subagja melalui akun media sosial. Diketahui kalau Cica Anjani dulunya seorang pramugari, di mana ia pernah menjadi salah seorang pramugari sebuah maskapai penerbangan. Namun kini Cica Anjani terlihat fokus menjadi ibu rumah tangga dan mengelola usahanya sendiri. Istri Ricky Subagja ini memiliki sebuah bisnis sendiri bernama Cica Florist yang menawarkan jasa dekorasi ataupun pembuatan buket cantik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!